Ternyata Mas Rian ini masih muda, usianya mungkin sama seperti Bang Aye ini. Tapi koleksinya, waduh, ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. Sekali lagi everybody, sahabat bonsai di seluruh Nusantara, di seluruh Ibu Pertiwi pokoknya ini. Hari ini saya review di sekitaran, sudah geser lagi. Geser bukan di kawasan Jember tapi di Kabupaten Lumajang ini. Kita akan review spill bonsai. Bonsai Sultan bener kalau ini. Everybody. Nah, ini kita sapa beliaunya ini. Salah satu pemain bonsai yang ada di kota Jember, kolektor, petani, lengkap pokoknya yang satu ini. Masih muda, usianya mungkin sama seperti saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mas, ini waduh, ini Mas Rian ini. Ini Mas Rian, jadi mungkin agak kesini Mas Rian. Ini sampean ini ngerawat kimeng ini. Ini sudah berapa tahun, Mas Rian? Kalau di sini baru 2 tahunan, Mas. 2 tahun setengah ya. Baru 2 tahun setengah ya? 2 tahun. Ini kimeng ini bonggol satu atau dari gabungan dulu, Mas Rian? Awalnya kurang paham aja. Saya dapatnya udah besar. Dapatnya sudah kemungkinan gabungan. Kemungkinan gabungan ya. Natural sekali. Iya, Mas Rian, aku boleh spill koleksinya sampean ini ya? Siap. Saya jauh-jauh dari Jember ini, cuman kepingin tahu ke sampean, Mas. Iya. Subscriber saya bilang, Mas, kali-kali kabupaten sebelah mungkin gitu. Saya sudah mengiyakan ini, Mas Rian, dan alhamdulillah sekali lagi kopinya terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama sehat. Ternyata Mas Rian ini masih muda, usianya mungkin sama seperti Bang Aye ini. Tapi koleksinya, waduh, ngeri. Kita lari ke teknisnya ini Mas Rian. Ini ukurannya berapa Mas Rian? Kalau lingkar mungkin 3 meter up mungkin Mas. 3 meter lebih. Dulu sempat saya ngukur itu 3 meter. Ngukur 3 meter iya. Ya. 3 meter. Aduh. Ini nanti perkirakan bentangan sama ini sampai berapa meter nantinya? Aduh, kalau bentangan mungkin hampir 3 meter mungkin. 3 meter. Nanti saya setel model bonsai, ukuran bonsai. Ukuran bonsai. Tingginya sudah dipres ini? Ini 150 enggak nyampe, Mas. Saya ambil angle shotnya di mana tampaknya? Agak ke sini ya. Agak ke sini kayaknya. Bisa dari sini. Dari sini bisa ya? Iya, dari sini bisa. Dari tengah juga bisa. Dari tengah juga bisa ya. Dari mana dulu nih, Mas? Bang, sampean, Bang. Ini dari teman saya di Jawa Tengah, Mas. Jawa Tengah, Mas, ya. Di Sragen. Nah, lagi-lagi Sragen ini. Sragen. Bisa geser ke Lumajang. Bisa geser. Jadi kalau saya sebut sampean beli harga nggak usah dah, ya. Biar dah itu. Kita bicara tentang teknis terkait dengan bonsai ukuran XXL ini. Ini sudah apa, kurang besar Mas? Kurang kayaknya. Gimana Mas? Mungkin ini yang kurang besar. Anak cabangnya. Anak cabangnya. Besar, kalau yang ini, ininya sudah? Kalau ini sudah. Sudah balance ya? Sudah balance. Iya. Jambang nanti perlu pengurangan lagi, Mas. Perlu pengurangan lagi ya. Ini aku melihat pohon ini, benar kata sampean Mas Rian, ini natural sekali. Ketika saya melihat bonsai kimeng ini, pohon ini, melihat ketika pohon ini berada di tengah lahan yang datar, yang subur, Mas. Wih, ini bisa ada yang berteduh ini. Buat berteduh ini.
Nah, dari sini mungkin juga bisa, Mas. Dari sini bisa. Ini masih kelihatan 1-2 ya. Ya, dibuat semi taman lah nanti, Mas. Bentangan mau rencana 3 meter. Enggak, bisa jadi lebih ya. Enggak sampai 3 meter. 2 sampai 3 meter ya. Berapa tahun lagi kira-kira? Untuk ranting-ranting cabang-cabang apa ranting-rantingnya mau di mungkin setahun lagi udah motong anak cabang. Anak cabang ya. Nanti selanjutnya mungkin elegan. Siap. Wah, mau disambung elegan nanti. Ya, sambung elegan. Ini kan mangki, Mas, bukan kimu. Mangki nih ya. Mangki. Iya. Duh. Nah, ini yang saya katakan sering orang bilang katakan, "Mas, bonsai itu mahal ya prosesnya memang ya, Bang." Proses kan, Bang? Proses. Ini proses, di teman saya itu sekitar 9 tahun. Nah, itu. 9 tahun. Kalau yang punya usianya 65 berapa sudah iya. 70. Jadi memang bonsai mahal karena proses mungkin, Mas ya. Mungkin karena proses. Yang kedua, ketika ada yang pemula ataupun yang masih mau belajar, harus ada mentor, Mas. Iya. Harus ada mentor, minimal bahasa kerennya harus ada konsultannya. Supaya apa, memilih bahan atau dia berharap investasi enggak salah kan gitu, Mas. Ini Bang Rian ini ya. Wah, kita geser lagi di sebelahnya, Mas. Ada yang menarik di sebelahnya ini yang natural, yang ini gaya apa ini, Mas? Gimana? Ini baru di ini. Reposisi, Mas. Baru di iya. Reposisi ya? Iya, Mas Bu. Kalau yang sana 9 tahun ini pun juga lama ini, Mas ya. Iya, sama, Mas. Dulu satu lahan waktu di. Iya, karena moletnya ini loh, Mas. Wah. Ini. Masyaallah ini. Jadi saya juga terinspirasi nih sama Bang Rian ini. Saya pun Bang Aye ini sebenarnya saya nggak mau nambahi atau ngurangi. Saya juga pemain yang cukup lumayan lama juga, tapi hanya berkutat di rompasan saja mungkin. Nah ini ya. Kalau ini kimeng. Nah, ini kimeng ya. Apa sih bedanya, Mas? Bentuk daun. Lebih tebel lah, lebih tebel mengki. Mengki itu mirip elegan cuma agak tipisan ya. Batangnya persis epre. Batangnya persis epre ya. Bang Rian, sampean ini main bonsai ini apa sih yang bikin sampean seneng apa nih, Mas? Duit itu. Iya, Mas. Uangnya ya, Bang ya? Saya awalnya hobi, Mas. Ya? Awalnya hobi, sekarang itu hampir bisa dinyatakan jadi profesi, Mas. Jadi iya. Profesi ya. Iya. Tapi profesinya itu dagang, Mas, bukan penggarap. Ya, sama lah, Mas. Ya kan minimal punya gambaran, punya sket awal iya. Juga kan bisa, Mas. Nah, yang saya salut dari abang satu ini, dia bisa menciptakan sebuah lowongan pekerjaan itu luar biasa, Bang. Oh iya. Bener. Ya, jadi lah itu manfaatnya kan. Dari hal yang bonsai yang mungkin orang nganggap opo sih hobi ya, tapi sampean sudah bisa menciptakan peluang pekerjaan itu yang luar biasa, Mas. Iku lek menurut saya. Lek semuanya urusan duit yo, aku yo gelem pisan. Sopo sih enggak mau nung duit, Mas. Tapi yang luar biasa dari Bang Rian, dia bisa menciptakan peluang pekerjaan. Tadi saya melihat di kebun sampean tuh, Bang, ada kayak ada ibu-ibu oh, juga. Oh iya, ada ibu-ibu. Nah, itu, Bang. Ibu-ibu. Itu, Bang. Tidak berteori, tidak berkonsep, Bang, tapi sebuah fakta. Bener. Saya terima kasih nih, Bang. Boleh saya lanjut ya? Spill ya, lagi ya di sebelahnya ya. Nah ini Bang Rian ini. Ini ada, nah ini kimeng, Mas ya, Mas Rian ya. Ini kimeng ini. Loh, ini.
Ini kimeng. Jadi hobi sekaligus investasi profit. Nah, ini baru jalan. Ketika kita bicara tentang bonsai, bicara tentang karakter orang atau kehidupan. Jadi memang benar tingkat kesabaran main bonsai sangat luar biasa sekali. Terlihat dari pohon yang di depan saya ini, mengki ini, aduh. Ini luar biasa sekali nih. Everybody, hari ini saya geser di kabupaten sebelah, mudah-mudahan jauh-jauh dari kota Jember. Mudah-mudahan video saya ini bisa manfaat, bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa bonsai sudah masuk ekonomi kreatif. Tanam pohonnya, hijaukan buminya, sedekahkan oksigennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, Bang Rian keren, brother. Keren sekali ini Bang Rian ini.